Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 15 Maret. Sedikit bicara dan lebih banyak mendengar adalah hal yang mesti kamu lakukan di umur yang kini bertambah. Sebagai sosok yang kuat, kamu harus mampu mengendalikan semua hal yang ada dalam dirimu. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019. Besok Virgo ambillah cuti. Badai pasti berlalu Sagittarius. Berikut ini adalah ramalan zodiakmu untuk hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019. Bagaimana nasib zodiakmu akan berbicara untuk hari Jumat? Akankah semuanya berjalan baik-baik saja sesuai harapan dan keinginanmu? Temukan jawabannya pada ramalan zodiak yang dikutip Zodiak ID dari Dharma Sensei pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2019. Simak selengkapnya di sini. 1. Aries. Jumat, Aries dapat membagikan ide dan pendapatnya dengan orang-orang yang berpikiran sama. Aries dikatakan mungkin akhirnya mengobrol dari hati ke hati dengan orang yang mereka cintai dan mengekspresikan komitmen mendalam mereka. Aries bahkan dapat berbicara tentang impian yang sudah lama mereka hargai. 2. Taurus. Logika mungkin keahlian Taurus hari ini, tetapi dalam permainan kehidupan, terkadang perasaan yang menang dan terkadang pikiran. Keahlian analitis Taurus akan membantunya memahami berbagai hal dengan lebih baik pada gilirannya, membuat Taurus lebih bijaksana. Taurus mungkin merasakan keinginan untuk membelanjakan kaset musik, CD, dan gadget elektronik. 3. Gemini. Gemini akan menyaksikan peningkatan nyata dalam kecerdasan emosionalnya. Perubahan ini dapat terjadi melalui menonton film, mendengarkan lagu, atau hanya wawasan sederhana. Di tempat kerja, orang-orang akan memuji mereka atas kinerja yang luar biasa. 4. Cancer. Ada kemungkinan besar bahwa Cancer akan senang ditemani teman dan kerabat dekatnya. Cancer mungkin memiliki waktu yang luar biasa dengan pasangannya. Mungkin ada beberapa masalah kecil di sana-sini, tetapi keluarganya akan mendukung dan akan membantu Cancer memecahkan masalah. 5. Leo. Leo tampaknya haus akan perjalanan. Tetapi hal-hal yang tidak begitu sederhana ketika datang untuk menemukan tujuan baru. Dengan Leo, kiburan berjalan seiring dengan penundaan. Jadi, meskipun mereka mungkin bersemangat pada prospek pergi ke tempat baru, kegembiraan ini akan agak berkurang berkat penundaan. Rencana perjalanan. Ya, begitulah hidup, jadi jangan berpikir panjang lebar dan merasa kesal. 6. Virgo. Luangkan waktu cuti sendirian dan introspeksi besok. Milik kantor tampaknya akan menjadi medan perang dan memerhatikan di sana. Jangan sampai hal-hal menjadi sulit. Cinta baru mungkin berkembang besok dan mereka bahkan dapat menikmati malam yang tenang dan menyenangkan bersama teman-teman. 7. Libra. Menjadi penanggung jawab tidak pernah mudah, tetapi bukan tanpa alasan bahwa para pemimpin terlahir dengan sifat yang keras. Sebagai orang yang bertanggung jawab, Libra diharapkan memberikan arahan dengan cara yang mendapatkan upaya terbaik dari juniornya. Minggir dari gaya diktator tradisional dan bangunlah konsensus yang memungkinkan mereka melakukan yang spektakuler. 8. Scorpio. Scorpio akan benar-benar tenggelam dalam rutinitas mereka besok. Ini omong kosong tua yang sama untuk mereka. Tapi hari yang melelahkan ini bisa berubah menjadi malam yang menyenangkan.
Jadi bersiaplah untuk terkejut. 9. Sagittarius. Ambillah sebagai nasihat, masa-masa sulit tidak bertahan lama, orang tangguh bisa melaluinya. Besok Sagittarius memiliki banyak pasang surut di kehidupannya. Namun, mereka adalah pelaut di lautan badai. Dan akan dengan mudah melewati semua masalah. Ambil nasihat yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. 10. Capricorn. Besok pekerjaan akan menyedot energi Capricorn. Pesaing bisnis akan keluar dari jalan mereka untuk merusak reputasi Capricorn dan memproyeksikan mereka sebagai sosok yang tidak kompeten. Tetapi yang membuat mereka cemas, Capricorn akan terbukti terlalu pintar untuk membiarkan orang dalam motif jahat. Bahkan, Capricorn akan memukul di tempat yang paling menyakitkan. Dan menunjukkan musuh mereka bahwa Capricorn memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi pemenang. Keunggulan Capricorn akan memerintah di atas mereka. 11. Aquarius. Aquarius akan mendapatkan tepukan di punggung karena posisi akademis mereka yang cemerlang. Orang akan mengagumi ketajaman bisnis mereka dan mungkin meniru pilihannya. Tetapi itu tidak berarti mereka menjadi angku dan tidak dapat didekati. Teruskan pekerjaan yang baik dengan sikap yang rendah hati, Aquarius. 12. Pisces. Banyaknya konflik akan menghampiri Pisces di tempat kerja besok. Jaga kepala tetap tenang di bahu mereka dan awasi lisan. Perbedaan hanya muncul jika ada proses pemikiran yang terlibat dan mengingat hal ini harus memberi mereka perspektif yang dibutuhkan untuk maju. Sekian prediksi hari Jumat untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.